Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kabar kedekatan antara Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pasangan yang viral dengan nama Leslar ini menjadi topik hangat yang selalu dibahas dalam berbagai infotainment dan akun gosip. Berawal dari settingan, siapa sangka Lesti Kejora dan Rizky Billar memantapkan hati untuk menuju pelaminan. Usai acara lamaran kemarin, Leslar tengah mempersiapkan acara pernikahan yang katanya akan jauh lebih heboh dari sebelumnya. Tak bisa dipungkiri, sebelum keduanya saling mengenal, Lesti Kejora dan Rizky Billar pernah jatuh hati pada wanita dan pria lain. Bahkan alasan pertama mereka dipertemukan dalam acara One Man Show dikarenakan tengah mengalami nasib sama, yakni ditinggal nikah oleh pujaan hatinya. Setelah acara lamaran usai dilaksanakan, Lesti Kejora dan Rizky Billar menerima ratusan bahkan ribuan ucapan selamat dari orang-orang terdekat, keluarga, dan juga para penggemar keduanya. Tak terkecuali dari barisan mantan, baik mantan Rizky Billar maupun Lesti Kejora. Tak hanya ucapan, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga menerima ratusan papan bunga sebagai tanda rasa sayang dan kecintaan terhadap pasangan yang diberi dengan nama Leslar ini. Dalam acara lamaran tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga mengundang puluhan artis dan penyanyi top Indonesia sebagai bridesmaid dan groomsmen pendamping mereka, seperti misalnya Cut Shiva, Fatin, Ali Syakib, Rizky Nazar, Haris Adeseki, dan beberapa artis selebritis lainnya. Dengan penuh rasa haru dan bahagia, acara lamaran Lesti Kejora dan Rizky Billar berjalan lancar dan berlangsung khidmat. Dan kini, masyarakat Indonesia, terkhusus para fan keduanya, tak sabar lagi menunggu acara pernikahan dari mereka. Like and subscribe, terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.